Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Akram, tentu saja di channel ini. Kali ini kita berada di Terminal Salaman kembali, dan hari ini hari Kamis, agen Sumber Alam Salaman ada 50 penumpang yang naik dari agen Sumber Alam Salaman, teman-teman ya, 50 lebih teman-teman ya, membludak sekali. Barangnya sudah belum pada datang teman-teman, penumpangnya hanya barang-barangnya sudah di agen semua. Oke, sip, nanti kita tunggu kedatangan penumpang dan kita lihat nanti situasi di agen Sumber Alam Salaman. Oke, sip. 08 OC. Yang parkir di Terminal Salaman, teman-teman. Oke, sip. Teman-temannya sudah mulai berdatangan dan ini juga belum datang semua, teman-teman ya. Ini bakalan membludak banget. Oke, sip. OV masuk ke Terminal Salaman. Ini ada 10 OV dan 08 OC yang parkir di agen Salaman dan 81 OC yang parkir di agen Tanjung. Oke, sip. Penumpangnya teman-teman ya sudah pada datang. Tapi belum tahu ini sudah datang semua apa belum, dan ini dia 08 OC dan 10 OV. Oke, sip. Jadi kita tunggu penumpangnya naik ke bisnya masing-masing, bisnya ya, naik ke 08 atau 10 OV yang full nanti dari sini. Pokoknya ada 62 penumpang dari agen Salaman, informasinya sih begitu. Oke, sip. Teman-teman, kali ini kita tidak ikut absen karena sudah di absen di bawah oleh Om Budi. Oke, teman-teman ya, sudah di absen di bawah karena ini mungkin di bis nanti membludak sekali penumpangnya. Oke, sip. Ini ruame sekali gitu teman-teman ya, ruame. Oke, kita lihat sana teman-teman. Mana? Lobinya teman-teman ya. Lobinya sudah start mesin. Dua-duanya sudah start mesin teman-teman ya. Oke, sip. Sedang di absen oleh Om Budi. Full sip teman-teman ya. Full sip. Penumpang 10 OV juga sudah mulai menaikkan penumpang. Keluarga Karim, siapa ya? Keluarga Putri Ayu, keluarga Ana, keluarga Kaisa, dan keluarga Jamal. Mana yang belum dipanggil? Komplek ya? Nanti sampai di Duto Harjo, dicek tiketnya, ada nomor polisinya plus tempat duduk. Nanti sesuai dengan tiket yang dibawa. Iya. Sampai di Duto Harjo. Nanti kalau misalnya bingung nyari bisnya, bisa nanya dulu yang ada di sana. Iya. Ya, terima kasih, semoga ya. Kita
sudah selesai, kita turun. Ini sih. Bener. Oke, sip. Mesinnya mundur teman-teman ya. Sedang di absen oleh Budi, full seat. Kemudian yang lain over keluarga Egi, keluarga Andi Kurniawan, keluarga Daryanto, keluarga Umi, keluarga Ina, keluarga Saiful, keluarga Zaki, keluarga Mustafa, keluarga Subandiono, sama satu lagi yang belum dipanggil. Nama di sini Pak. Over, over. Ada belum tak panggil? Satu orang? Siapa namanya, Pak? Yang ke Pondok Ungu, satu orang. Namanya siapa ya? Saiful kan empat orang. Terus satu lagi yang dikaca Saiful juga. Namanya siapa, Mas? Saiful kan empat orang. Oh, ada satu ya, berarti Saiful ada 5 orang ya, yang tiketnya Saiful. Oke, bener ya. Oke, nanti yang pindah base di Kutoarjo sesuaikan sama nomor base yang ada di tiket. Dan di tempat duduknya nanti juga sesuai dengan tiketnya. Nanti kalau bingung di Kutoarjo bisa nanya ke Bunya. Oke, jelas ya? Oke, terima kasih. Selamat jalan, semoga lancar sampai tujuan dan nyaman dalam perjalanan. 10 OVI start dari Terminal Salaman. Ternyata mundur teman-teman ya. Bangkat jombi no. Jombi. Jombi. Thank you.
videonya sampai sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tembusin channel ini menuju ke 700 subscriber. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Sip.